Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, saya Rara Olivia, sedang bersama Ibu Kabak Hukum Kota Sukabumi. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan ya Bu kepada Ibu mengenai JDIH ini. Nah, bagaimana harapan Ibu dengan adanya JDIH bisa mengkolaborasikan dengan Forum Pelajar Sadar Hukum khususnya, dan apa harapan Ibu terhadap Forum Pelajar Sadar Hukum dengan adanya JDIH ini? Terima kasih, Derara. JDIH Kota Sukabumi, alhamdulillah juara nasional. Alhamdulillah. Harapan-harapan kita, JDIH Kota Sukabumi sudah terintegrasi dengan Menkumham, dengan provinsi. Artinya semua aturan-aturan yang ada di Kota Sukabumi bisa sudah dilihat, di-share oleh masyarakat, baik oleh pegawai ataupun oleh masyarakat, apa saja aturan-aturan yang bisa didapatkan, apa saja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Untuk itu kita berharap dengan adanya Forum Sadar Hukum ini, aturan-aturan yang ada di Kota Sukabumi ini bisa disosialisasikan di masyarakat. Artinya apa yang sudah kita keluarkan, kebijakan-kebijakan kita bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga bisa lebih efektif lagi pelaksanaan peraturan perundang-undangannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, terima kasih juga sudah memberikan arahan. Nah, ini pesan Ibu untuk pelajar-pelajar khususnya di Kota Sukabumi. Nah, pelajar-pelajar Kota Sukabumi yang khususnya yang